udah jelas ini. Ya, ini istimewa guys. Ya, ini istimewa grup gua. Dan ini dia cara mendownload, cara membuat skin. Pertama, kalian tinggal download skin editor yang gini nih. Kalian download di Play Store guys, dan gua akan beritahu guys. Dan kalian tinggal ketik ini skin 3D for Minecraft, dan kalian tinggal cari, dan kalian tinggal ketik ya, kalian tinggal download yang ini guys, punya yang ini guys, bisa mempercepat kalian membuat skin. Dan kalian tinggal download, kalau gua udah guys, artinya gua gak usah download. Dan kalian langsung ke aplikasinya, aplikasi, dan kalian langsung ke aplikasinya. Dan kalian pilih ini guys, Steve skin. Kalau Alex skin ini untuk cewek guys. Kalau yang untuk cowok, kalian harus pilih Steve skin. Dan kalian gak usah empty skin, kalian langsung oke. Dan kalian tinggal buat apa aja guys. Kalau gue juga mau buat, gak usah gue skip guys. Gue buat begini. Ini khusus skin gue guys, yang udah gue beritahu itu guys. Ini gue langsung ngambil langsung semuanya. Dan aku akan buat rambutnya. Oh, ternyata iklan. Woi, gua gak mau ke Google Chrome. Mulai kali dah duluan main, kurang udah enggak. Dan kalian tinggal terserah guys. Oke, dan punya aku udah jadi guys, dan ini guys sudah jadi. Dan kalian yang mau exit nah sini guys tuan. Kalau ini untuk, oh iya, gue gak tau guys, pokoknya gue harus pakai exit dari situ. Dan ini guys jadinya. Wow, ini skin gue guys. Tapi kalau di YouTube tuh skin gue gak ada gitu loh, di animatin atau apa. Dan kalian tinggal pencet save, dan kalian pilih salah satu save atau download. Kalau gue udah. Dan kalian langsung pergi ke Minecraft apa saja punya kalian deh. Tunggu. Dan itu dia guys caranya. Sampai jumpa.